Pokoknya lo ada museum. Oke, yuk. Ya udah. Sini dong. Sini dong. Udah. Ke museum kan? Iya, yeah, yeah. Lo jangan ketawa. Enggak, gue nangis. Oh iya? Oke, Dan. Ya. Kita sekarang sudah ada di Hotel Indonesia. Tadi kita sudah ketemu ibu-ibu sama tuang kopi, sama good friend yang memang kita kasih kuis tebak-tebakan. Udah makan soto Lamongan juga. Nah. Ada semua di sini, ya kan? Ada semua. Nah, sekarang kita di belakang ada di Hotel Indonesia. Ya. Hotel Indonesia tahu? Hotel Indonesia bintang berapa? Bintang 5 dong. Bintang 5. Hotel bintang 5 pertama yang dibikin di Jakarta. Di Jakarta karena ya. Di ada acara hajatan besar ya. Di Indonesia itu Asian Games yang Asian pertama. Games. Ya, makanya dibikin Hotel Indonesia. Wah, langsung dibikin ya. Oleh siapa? Ya, oleh Hanson Presumpecek. Dari Amerika. Pokoknya orang Amerika waktu itu sama bininya yang bikin. Dan diresmikan oleh presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Betul. Nah, ya. Tahun berapa? Tahun 5 Agustus 1962. Iya. Apa sih? Good friend. Ini. Tahu. Nah, sekarang ada di patung Selamat Datang. Selamat Datang. Nah, ini ada hubungannya. Apa? Jadi negara-negara yang datang ke Indonesia. Hah? Selamat datang. Nih, apalagi yang lo tahu nih biar di share ke gue. Good friend, bunyi apa tuh? Dan dulu. Oke. Gue lupa. Daripada kita nggak kemana-mana, liburan, lebih baik kita ke museum. Ngapain ke museum sih? Yang agak rame dikit ya, yang bisa ngelihat yang lebar-lebar gitu, yang manis-manis. Museum nggak ada apa-apanya, Dad. Ini namanya bukan good friend. Namanya good friend ini. Kita juga harus mencintai museum-museum. Wow. Harus tahu deh, karena gini, kalau bukan kita lagi yang datengin, siapa? Karena di masa COVID ini, museum itu sepi. Dan pemasukan buat mereka ya, juga. Ya, itu kan resiko dia, kita cari yang rame-rame lah, lu nyari yang sepi. Tapi minimal good friend yang nonton ini tahu, museum itu butuh juga kunjungan-kunjungan ke sana deh. Itu penting banget. Yuk, mau nggak? Ya, ya udah deh. Friend, gue ikut aja dia ke museum. Apa lo bilang tadi? Ada di situ ada museum. Museum Patahila di museum situ. Ada, museum uang juga ada. Museum apa aja ada. Pokoknya lo ada museum. Oke, yuk. Ya udah. Sini nih, sini dong. Udah ke museum kan? Ya. Tingkat yang ke museum Patahila ada nggak? Bis tingkat, udah ada ya? Udah ada ya. Gak kelihatan depannya bang, dari belakang aja. Oh iya. 1, 2, 3. Tadi kita dari naik busway turun kita ke sini Museum Mandiri. Nah, di sini nggak ada bangku deh. Oke. Friend, ini Museum Mandiri ya. Nggak ada bangku. Kenapa? Oh, Mandiri. Mandiri. Harus diri. Jadi bukan menduduk. Nggak ada. Oh iya. Kita ya. Kesehatan. Ya, kita cuci tangan dulu buat good friend kemana-mana buat standar prokesnya tetap jaga ya. Oke, lo yang oke, good friend, nih gue udah cuci tangan. Habis itu kita baru beli tiket sama bapaknya, kita baru bisa masuk. Bukan, di dalam ada loket. Ya. Dan di atas itu banyak banget, di atas itu banyak banget. Kita nggak tahu seperti mesin, uang, atau apa. Oke, habis cuci tangan, good friend, kita dicek suhu sama bapak. Lalu kita bisa masuk. Yuk, good friend. Ada yang POC dulu tuh selain ini, dia juga
balap karung tuh lombanya dari POC. Ini kayu manis juga, Beb. Iya. Berarti itu bikinan POC. Bukan, tempat-tempat dibeli dari apa? Indonesia dikirim ke POC. Hasil tayangan kita dalam 2 hari ini hasilnya. Banyak gak kan? Ya, lu katanya punya lo? Oh, ini gue koleksi? Iya, cuma satu tau sih. Iya, tapi minimal udah ya, punya. Gue melambangkan gue masyarakat Indonesia yang cinta produk Indonesia. 2/2% 2,5% net. Ini 1,5 kan setengah ya. Kalau 1,2 ini kan 1 dibagi 2 ini. Setengah. Enggak dong, ini 2. 2 tambah 2 berapa? 4. Sampai 1? 5. Jadi berapa? 5. 5% bukan 2%. Sekarang gua kasih tahu nih. Apa? Kenapa gobang ini tengahnya bolong? Gua enggak tahu. Nah, karena orang dulu deh, kalau naruh duit kan gak ada kantong ini. Yep. Jadi orang dulu tuh naruh duit tuh biar gak hilang, dipenitiin. Tali dibanyakin masuk ke sini, ke bingung gitu. Gue inget film Pitung, gue liat. Gue inget banget. Masa gue peniti. Ingat gak waktu film yang zaman dulu tuh yang itu? Itu di situ, lo kadang-kadang aja lah. Dad, lo mau cewek sekarang apa uang dulu? Cewek sekarang apa cewek dulu? Cewek sekarang lah. Cewek sekarang. Kalau lo mau uang sekarang apa uang dulu? Uang sekarang. Kalau gue uang dulu. Kenapa? Uang dulu nilainya lebih besar ternyata. Apalagi lo ke polisi. Wah, itu bisa kaya, Dad. Dari? Ya dari hasil koleksi. Iya,
sendiri di Lombok. Iya, saya dari sana udah lama keluar. Tutup Pak, karena udah hancur parah Pak, udah kayak hutan banyak. Iya, sama. Itu aja. Udah kosong semua Pak. Saya mau di Sulawesi tapi pakai hidung babi. Saya beli tancol Pak dulu Pak. Ini Pak Cipto, salah satu seniman jalanan yang luar biasa, dan saya kebetulan juga kenal temannya Pak Cipto, Pak Priyaji yang ada di Ancol, dan Pak Cipto ini udah dibilang sesepuh lah yang luar biasa. Dengan usia berapa tahun Pak? Usia berapa tahun? Sekarang 78. 78, lebih besok. Wih, jadi ini gambar pertama saya yang memakai hidung badut. Yeah. Gambar luar biasa, Pak Cipto luar biasa. Di pojok-pojokan itu. Dan kok enggak tahu. Dit status is not up. Miracle. Fun hop. Oh, good on me.